Sanajan jalur alternatif Ibun anu nepengkeun Kabupaten Bandung jeung Kabupaten Garut jalana pungka pengkol bari nanjak tur mudun, horeng eta jalur alternatif teh dirong masih jadi kamumet warga nu marudik. Panakitu lian ti bisa ngurangan waktu lalampahan jadi leuwih gancang, eta jalur alternatif teh dipasieup ku tetenjoan anu endah tur dipapaesan ku mangpirang tempat wisata. Jalur alternatif Ibun anu nepungkeun Kabupaten Bandung jeung Kabupaten Garut dierong masih jalur primadona saban mangsa mudik turta balik lebaran. Sanajan jalana pungkal pengkol turta nanjak mudun, tapi kah henteu diperdih pikeun dipake ngalalar kunu marudik, eta jalur alternatif anu pernahna dipaki dulan teh dinamprona masih jadi kamemet warga anu marudik. Pangnakitu, lian ti bisa ngurangan waktu lalampahan jadi leuwih gancang, eta jalur teh dipapaesan ku tempat wisata tur tadi pasieup ku tetenjoan atawa pemandangan alam anu endah. Direkomendasikan untuk menjadi alternatif jalur kembali barat. Tapi pengalaman di tahun-tahun yang kebelakang, ternyata jalur ini menjadi favorit bagi para pengendara, terutama yang nanti pasca ya, pasca hari hanya pasca lebarannya. Karena di pasca lebaran ini, di samping yang arus balik, juga ramai pemudik lokal dan juga yang wisata. Eta jalur alternatif Ibun dierong bakal haneuteun diliwatan ku warga nu marudik dina arus balik lebaran ayeuna. Pangnakitu eta jalur teh mangrupa jalur wisata anu remen didaregdeg ku masyarakat pikeun pakansi dina perean lebaran. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.